Untuk membuka acara di pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam PKM di sini hadir untuk memberi wawasan kepada kita bagaimana sih menggunakan dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Energi yang paling totalitas dari semua tim yang ada di studio adalah Pak. Berapa juta tuh sel spermanya yang jadi siapa? Gue. Ya lu. Kita ini bukti kau adalah champion. Apa? Ulangi. Katanya sis, kamu champion sis. Kamu pernah bersimpan di sini dan dia akan benar-benar mengaku. Ya kalau Nabi kan mengatakan berteman dengan kebaikannya orang dia teman dengan anak istri dan itu mempengaruhi kami. Kami berteman dengan Dr. Ali ke bawahnya ya ini. Oke, dengarkan kata-kata saya, fokus pada sugesti saya. Fokus pada apa yang sekarang berdiri tegak semuanya, ikuti saya. Tubuhnya, badannya jatuhkan sedikit ke depan, sombongkan 1, 2, 3, iya. Oke, lemes 1, 2, 3, jalan di tempat mulai. Iya. Terus, lihat ke bawah. Terus sekolah. Ujian nanti ya. Karir, mungkin jodoh. 1, 2, 3, ucapkan memberikan top up energi semangat kepada kita semua. Pagi ini saya akan berbagi pengalaman buat anak-anak sekalian. Sama seperti apa? Bisa sangat bermanfaat, tapi juga bisa sangat berbahaya. Nah, sekarang saya akan melakukan simulasi. Siapa yang mau maju ke depan? Satu orang. Sudah sarapan tadi, Mai? Oh, belum. Sarapan, kok nggak sempat, nanti sarapan ya di sini. Ya, teman-teman, tubuh kita ini sangat jujur,
berpikir, terus beristighfar dalam hati. Kalian maksudnya harus, aku maksudnya beristighfar. Kalau kalian memandang hal negatif ke saya bakal maafin kalian karena saya sayang sama kalian. Kasih sayang, jangan sampai gadget yang kita pegang yang diberikan oleh orang tua, yang diberikan pulsanya, kuotanya, menghancurkan diri kita dan menjauhkan kita dari cita-cita. Bijak lagi dalam menggunakan gadget ya semoga kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu tadi itu ke dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak. Jadi kalau pakai gadget itu gak boleh seseringan, seperlunya aja, jangan terus, harus yang berfungsi gitu Pak, yang apa ya Pak, yang ada gunanya gitu, jangan buka yang enggak gitu Pak. Iya.